أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد غدا فيه نابه بكت عينك قلبي حسرة للفراقه وقد شاق أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد قد غدا فيه نابه بكت عينك قلبي حسرة للفراقه وقد شاءت حسنا لي bagaimana rahmatnya sesuai dengan rahmatnya Nabi kita Muhammad. Apakah Allah Ta'ala tidak melihat ketika Nabi kita Muhammad SAW berdakwah di Taif dalam keadaan berdarah-darah, dilempar dengan segala macam apa yang bisa dilempar, dengan batu, bahkan dengan besi dikatakan. Semua anak-anak budak, semua anak kecil dikeluarkan untuk melempar Nabi Muhammad. Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak faham? Apa kita sudah lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad telah bersabda bahwasanya asyadun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsal fal amsal. Tambah berat ujiannya, tambah disayang sama Allah. Tambah berat cobaannya, tambah dekat kepada Allah. Subhanallah. Begitu Nabi Muhammad sudah mendapatkan tempat yang aman, justru malaikat Jibril yang tidak kuat. Beliau datang dengan geramnya dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakan mereka. Sekarang aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk memberikan pilihan kepadamu. Kalau engkau mau, tempat mereka berpijak aku akan angkat seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Lalu sampai ke tengah laut, aku akan kembalikan dalam keadaan terbalik." Lam ubuk asbaban wala la'an ini nama ubuk asbu rahmatan lil alamin. Ini yang harusnya tertanam dalam cucu Nabi Muhammad.